saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Kristus Yesus, firman di minggu hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 dimulai dari ayat 21. Kita akan mendengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkuk mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga dia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihat, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata demikian, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kamu tahu? Dan tidakkah kamu dengar? Tuhan ialah Allah kepala yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada daya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi musuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Seandainya ada orang bertanya kepada kita pribadi lepas pribadi yang kubur di sini, kenapa manusia yang hidup di dunia ini harus menderita? Kenapa manusia yang hidup di dunia ini harus mengalami kesulitan? Kenapa manusia yang hidup di dunia ini harus menghadapi tantangan? Tentunya pertanyaan ini sederhana tapi sulit untuk dijawab. Karena saya yakin dan percaya kita yang hadir di sini tidak ada satupun yang pernah tidak mengalami penderitaan. Pasti semua mengalami penderitaan. Tidak ada satu orang pun yang hadir saat ini tidak pernah mengalami kesulitan. Pasti pernah mengalami kesulitan. Sebaik apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita persiapkan,
sebaik apapun yang kita rencanakan, pasti penderitaan, kesulitan, tantangan tidak bisa dihindarkan. Pertanyaannya, kenapa ini harus terjadi? Kenapa itu harus terjadi? Padahal kita sebagai umat manusia tidak ada satu orang pun yang ingin hidup ini susah. Kalau boleh senang merasa. Tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini ingin menghadapi kesulitan. Apalagi tantangan. Makanya, saya ingat waktu saya beberapa minggu yang lalu di sini. Ketika ditanya, kenapa kamu mau ikut Yesus? Kenapa saudara mau ikut Yesus? Kenapa saudara mau menyembah Yesus? Kenapa saudara mau menerima Yesus? Saya tidak percaya semua menjawab supaya dapat berkah. Dia harus siap menghadapi penderitaan. Dia harus siap menghadapi kesusahan. Dia harus siap menghadapi kesulitan. Dia harus siap menghadapi orang. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengatakan di dalam kitab Kejadian bahwa kau akan kesakitan pada waktu melahirkan. Allah juga mengatakan tertumbuhlah tanah karena engkau. Engkau akan susah payah mencari rezeki dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Apakah dia percaya atau tidak percaya kepada Tuhan? Hal yang kedua, orang atau kita akan menderita, bahkan akan mengalami kesulitan ketika kita harus melakukan dan memperjuangkan kebenaran serta melakukan kehendak Allah. Setuju? Kalau boleh kita koreksi, berapa persen kehendak Allah yang sudah kita lakukan? Ada 10%, 20%, 30%, 40%, atau bahkan mungkin 0,001%. Kenapa? Kenapa manusia sangat sulit melakukan kehendak Allah? Kenapa manusia sangat sulit memperjuangkan kebenaran yang berasal dari Allah? Karena memang dosa selalu mencoba menggoda manusia agar manusia jauh. Dan apa yang Allah telah rancang dalam kehidupan manusia. Dan itulah saudara-saudara yang terkasih yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Kita sama-sama tahu bagaimana cintanya Tuhan kepada bangsa Israel. Kita sama tahu bagaimana kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita sama-sama